Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin kita tidak mengagungkan Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Bagaimanapun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ketahuilah kecintaan beliau lebih besar kepada kita. Bagaimanapun kita mengagungkan beliau, bagaimanapun kita memuji beliau, bagaimanapun kecintaan kita kepada beliau, sungguh kecintaan kita tidak sebanding dengan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan, "Indama dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam," ketika Nabi Muhammad masuk ke rumahnya, maka kata Sayyidatuna Aisyah, "Wa ra'aitu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thiba nafsin." Aku melihat, kata Sayyidatuna Aisyah, dari wajah Nabi Muhammad keceriaan. Ini Nabi Muhammad masuk ke rumah, Sayyidatuna Aisyah sang istri menyambut kedatangan baginda Rasul, dan beliau melihat pada saat itu Rasulullah wajahnya girang. Beliau sedang bahagia, beliau sedang senang. Maka Sayyidatuna Aisyah mengambil kesempatan pada saat melihat wajah Nabi Muhammad gembira, yang mana Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Apa kata Aisyah? "Wahai Rasulullah, doakan saya. Doakan saya." Masya Allah. Sayyidatuna Aisyah meminta kepada Nabi Muhammad agar didoakan. Tahu apa kata Nabi Muhammad? Rasul mengangkat tangannya dan mendoakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Baik yang tersembunyi ataupun yang nampak pada dirinya." Sayyidatuna Aisyah mendengar ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau fadhahikat, beliau pun tersenyum dan tertawa, hatta waga'a ra'suha ala hijriha, sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah meletakkan kepala beliau di kakinya, saking girangnya, saking bahagianya mendapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul mengatakan, beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, apa kata Nabi Muhammad, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah?" Apakah engkau girang? Apakah engkau bahagia dengan doa yang barusan aku panjatkan wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? "Kaifala ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin saya tidak girang dengan doa yang barusan engkau panjatkan? Engkau memintakan kepada Allah agar dosaku diampuni, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang, baik dosa yang tersembunyi ataupun yang nampak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahukah tidak ada manusia yang tidak punya dosa? Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kekhilafan. Namun momentum pada saat ini adalah momen yang sangat baik untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang mana maulidnya tadi dibacakan, beliau mengatakan dalam ungkapannya, apa kata Habib Ali Al-Habsyi? "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, dawagat taubatak yal asi idha batatub, dawagat taubatak ya syarid idha batatub, dajama' la syattu farbuh jami'ud dunud." Al-Habib Ali Al-Habsyi mengungkapkan dalam perkataannya, tidak ada solusi di dalam mengangkat berbagai macam permasalahan yang terjadi pada saat ini seperti ketika kita mencari solusi di dalam perkumpulan maulid semacam ini. Perkumpulan maulid semacam ini adalah solusi yang paling baik untuk menepis berbagai macam kesulitan, untuk mengangkat berbagai macam malapetaka yang melanda umat Islam. Tahukah bahwasanya ketika kita mengadakan acara maulid pada saat ini di sini, bukan berarti malapetaka yang di sini yang bakal diangkat oleh Allah. Barangkali malapetaka atau musibah atau ujian yang melanda kaum muslimin di berbagai belahan bumi lainnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya,
Ini perkumpulan maulid semacam ini adalah perkumpulan yang agung. Bagaimana mungkin perkumpulan ini bukan perkumpulan yang agung, sedangkan kita memperingati kelahiran manusia yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dha wagat taubatak yal asi idha batatub. Eh, tukang maksiat, ni saatnya kita untuk bertaubat kepada Allah. Saatnya kita untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Siapa orang yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan hamba-hamba yang lain. Maka dari karenanya diceritakan di zaman dahulu ada penggembala kambing, sedang menggembala kambing, dan di sekitarnya ada serigala. Dan serigala tersebut diam seakan-akan menjaga kambing, dan yang punya kambing lagi sholat. Kan kebiasaannya di mana-mana yang namanya serigala menerkam kambing. Di mana-mana kalau kita lihat serigala, pasti yang dia mangsa adalah kambing. Tapi pemandangan yang sangat menakjubkan pada saat itu, bahwasanya orang itu melihat sang penggembala kambing sholat dan kambingnya dijaga oleh serigala. Setelah selesai salam, maka orang tersebut datang menghampiri penggembala kambing. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarmu? Kemudian dia berbicara sampai di titik pembicaraan yang akan dia tanyakan kepada orang tersebut, dan dia mengatakan, kapan kiranya serigala bisa berdamai dengan kambing? Ini kapan-kapan ceritanya serigala bisa damai dengan kambing? Kapan serigala bisa damai dengan kambing? Maka orang tersebut menjawab, ketika yang punya kambing memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan serigala dengan kambingnya. Kalau kita ingin kita punya anak baik, perbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Kalau kita ingin punya istri yang salehah, perbaiki hubungan kita, wahai suami, antara kita dengan Allah. Kalau kita ingin, wahai para istri, suami kita baik, perbaiki hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, kadang-kadang kita masya Allah manggil anak kita, fulan, wahai anakku, sini. Kadang-kadang anak kita tidak menjawab. Dua kali tidak menjawab, tiga kali tidak menjawab, padahal dia mendengar tapi tidak menjawab. Kenapa? Salahnya ada di dalam diri kita. Tadi subuh berapa kali kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenapa kita tidak menjawab? Kita datang kerja, harusnya kita disiapkan oleh istri kita makanan, minuman, kemudian kita panggil dia datang, tapi kenapa dia membangkang? Kenapa dia tidak mau datang kepada kita? Wah, kita dipanggil tadi zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak datang. Sehingga Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, araftu dhambi bi khuluq himari. Aku mengetahui dosa yang ada di dalam diriku melalui keledaiku, kata beliau. Ketika keledaiku tidak bisa aku atur, disitulah aku mempunyai keyakinan bahwasanya ada dosa di dalam diriku. Wah, orang mukmin apabila dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Allah perbaiki kehidupannya. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman, siapa orang yang beramal saleh, baik dari kalangan laki ataupun perempuan, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, yaitu kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, dan besok di hari kiamat akan Allah berikan balasan dengan balasan yang lebih indah dari apa yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Ini waktunya kita, Pak, Bu, untuk berdamai dengan Allah. Waktunya kita untuk datang kepada Allah. Tahukah setiap orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad, maka kedatangannya tidak pernah disia-siakan Allah. Camkan ini. Setiap orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad, kedatangannya bakal disambut oleh Allah. Kedatangannya tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dhaka khaib." Siapa orang yang datang melalui pintunya Nabi Muhammad, maka kedatangannya tidak akan pernah diabaikan oleh Allah.
Bagaimana mungkin kedatangan seorang hamba melalui pintu makhluk yang paling dicintai oleh Allah diabaikan, sedangkan kita mengambil wasilah, wasilatul uzma, wasilah terbesar kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika mengatakan man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib, permintaan beliau tahu apa? Permintaan beliau ighfir dzamba 'abdin gat ata nahwa kata'ib. Permintaan beliau ketika mengatakan setiap orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad tidak akan pernah sia-sia, permintaan beliau cuma satu, ya Allah ampuni dosa saya. Mudah-mudahan kita datang ke sini banyak dosa. Mudah-mudahan kita punya dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Allah apabila ingin mengampuni dosa seorang hamba, Allah mudahkan langkahnya untuk hadir di majelis semacam ini. Dan ambil kabar gembira, bukan hanya keampunan kita dapatkan. Tahu apa kata Allah? Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, saksikan wahai para malaikatku, anbumu maghfuran lakum, bubarlah kalian dari majlis semacam ini dalam keadaan dosa kalian diampuni. Bukan hanya sekedar dosa diampuni, a'la min dzalik, lebih lagi dari itu, gad buddilat sayyiatukum hasanat, seluruh dosa kalian, seberapa banyak dosa kalian, ketika kalian mau hadir di majlis semacam ini, maka Allah gantikan, Allah rubah sejumlah dosa kalian tersebut menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dawaqat taubatak ya al-'asi idza batatukni, tempatnya kita untuk minta ampun sama Allah. Tempatnya kita untuk berdamai dengan Allah. Dawaqat taubatak ya syarid idza batub. Ini waktunya wahai orang yang sering kabur dari rahmat Allah untuk masuk dalam rahmat Allah. Untuk masuk dalam rahmat Allah, kemudian beliau mengatakan da jama' la syattum farbuh jami'ud dzunub. Ini perkumpulan, kata Habib Ali Habsyi, yang mengatakan bukan sembarang orang, yang mengatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya beliau mencintai Nabi Muhammad, beliau pun dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan dza jama' la syaqtu farbuh jami'ud dzunub. Ini perkumpulan, tidak diragukan lagi setiap orang yang hadir di dalamnya dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa tadi masyaallah disampaikan oleh pembawa acara, ketika diguyur hujan, semua orang mencari naungan. Sejenak ketika beliau menyampaikan, ulun teringat tentang firman Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qiyamah, fa idza barigal basar wa khasafal gamar wa jumi'a asy-syamsu wal gamar yaqulul insan yauma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar yunabbaul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Ulun teringat ketika pembawa acara tadi menyampaikan semuanya mencari naungan. Ada yang duduk di sana, ada yang duduk di sana. Masya Allah. Ulun teringat, Bu, tentang firman Allah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Maka dari karenanya, Bu, Pak, ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita bahasa Arab. Silahkan anak kita kursus bahasa Inggris, privat bahasa ini, itu dan lain sebagainya. Tapi ingat, prioritaskan bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah memilih bahasa Arab adalah menjadi bahasa Al-Qur'an yang sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah memilih bahasa Arab adalah lughat ahli jannah, bahasa para penghuni surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'an antara maghrib dan isya, bagaimana kita di rumah dengan Al-Qur'an, bagaimana masjid-masjid kita, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an, bagaimana kita dengan Al-Qur'an. Kalau kita paham dengan Al-Qur'an, maka kita tidak akan pernah sibuk dengan berita dunia. Ada apa kita dengan berita dunia? Berita dunia serahkan dengan ahli dunia. Orang yang sibuk dengan berita dunia, dia tidak akan pernah menoleh kepada berita akhirat. Sedangkan berita dunia macam-macam. Yang dulunya gabung, sekarang sudah ini, itu, dan lain sebagainya. Dulunya menikah, sekarang cerai. Yang dulunya cerai, kawin lagi. Yang kawin, punya anak lagi. Macam-macam. Itu berita dunia. Ini A, B, C, D, Z, sampai begitunya.
Akan tetapi ketahuilah, berita akhirat tidak akan pernah dirubah. La tabdila li kalimatillah. Sekarang apa yang melalaikan kita dari berita akhirat? Hari ini berapa ayat yang masuk ke dalam hati kita? Akan tetapi dari tadi pagi, masya Allah, berita kabar ini dari televisi sampai media sosial, sampai surat kabar, media cetak dan lain sebagainya. Sampai kapan kita sibuk dengan berita dunia? Sedangkan kita hidup di dunia, semakin hari kita berjalan, kita semakin meninggalkan dunia dan kita semakin menuju ke negeri akhirat. Bekal kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bekal kita apa? Orang yang beruntung adalah orang yang memprioritaskan yang abadi dari yang sementara. Apa yang abadi? Nih, sedekah kita untuk masjid abadi. Tadi disampaikan oleh guru kita, Ustaz Umayyah Baqir, utangnya kada banyak, cuma 600. Nah, ulun ada 1000 nah. Utangnya kada banyak, dan jangan khawatir. Kenapa? Ini punya rumah, orangnya kaya raya. Jangan khawatir, beruntung orang yang hartanya dipilih oleh Allah untuk membangun rumahnya. Beruntung orang yang hartanya dipilih oleh Allah untuk membangun masjid yang mana di sana dilakukan berbagai macam ibadah. Besok akan dia lihat bagaimana nantinya pahala sedekah dan dia berkeinginan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Dengarkan. Wa anfigu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah telah memerintahkan kita, wa anfidu, berinfaklah kalian. Mimma razaqnakum, tidak semuanya bu, tidak semuanya pak, sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Berapa yang Allah berikan? Kita punya emas, kita punya cincin, kita punya berlian, kita punya tabungan. Sekarang seandainya kalau ditakdirkan sebelum tenggelam matahari kita meninggal dunia, emas punya siapa? Berlian punya siapa? Kekayaan kita punya siapa? Apa yang kita nikmati? Nikmati kekayaan kita dengan cara kita menikmatinya dari sesuatu yang abadi, yaitu di negeri akhirat. Wa anfigu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Siapa yang tidak mati di antara kita? Semuanya bakal meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Akan tetapi sebelum datang kematian, pak, bu, ayo infakkan. Kalau sudah datang kematian, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang dulunya tidak mau berinfak, maka dia memohon kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rab, saya minta waktu sebentar aja untuk hidup. Sebentar aja minta waktu untuk apa? Untuk memperbesar emasnya, atau untuk memperluas rumahnya, atau untuk mencari pekerjaan yang mana di sana gajinya lebih besar? Tidak. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tujuan saya cuma satu, wahai Allah, kalau engkau beri saya waktu sebentar untuk hidup ke dunia ini, saya ingin bersedekah dan saya ingin menjadi orang yang saleh. Mudah-mudahan urusannya guru kita Ustaz Umayyah di dalam perluasan daripada masjid ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kirim calon-calon penghuni surga untuk datang menginfakkan hartanya, menginfakkan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk berinfak di dalam pembangunan dan pelebaran daripada lahan masjid ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita ke pembicaraan kita. Bagaimana di sana Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan la jama'a la syak tughfar bihi jami'u dzunub. Ini perkumpulan adalah perkumpulan yang tidak diragukan lagi bahwasanya kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang ulun sampaikan, bukan hanya sekedar dosa yang diampuni, berapa banyak dosa kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doaku wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Kaifala ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak berbahagia ya Rasulullah dengan doamu? Apa kata Nabi Muhammad? Pak, bu, dengarkan. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul mengatakan,
Atadrina ya Aisyah, tahukah engkau wahai Aisyah, innaha da'wati li ummati ba'da kulli salatin, sesungguhnya doa tersebut adalah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap kali setelah selesai salat. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Beliau ingat dengan kita. Belum lagi kita ada di permukaan bumi, telah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya, mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tidak ada nantinya sebagaimana tadi pembawa acara, masya Allah, ada yang duduk di teras rumah, ada yang masuk ke dalam masjid, ada yang bernaung di sini itu dan lain sebagainya. Allah menceritakan, fa'idha barigal basar wa khasafal gamar, ketika bulan sudah mulai di sana tidak ada lagi cahayanya. Wa jumi'a asy-syamsu wal gamar, sebagaimana pada saat itu digabungkan antara matahari dan bulan. Ini cerita akhirat. Ini berita akhirat yang pasti akan terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Waktunya tidak akan pernah di sana meleset. Tidak ada kebohongan. Kalau berita dunia, jangan terlalu kita menelan berita dunia. Orang kalau sudah sibuk dengan berita dunia, dia tidak akan pernah sibuk dengan berita akhirat. Kadang-kadang kita nyari waktu untuk Al-Quran. Bu, Pak, ulun sering menyampaikan, jangan mimpi kita ada waktu untuk Al-Quran. Akan tetapi, luangkanlah waktu kita untuk Al-Quran. Lihat orang tua kita dahulu antara Maghrib dan Isya, rumahnya makmur dengan baca Al-Quran. Di pojok sana baca Dalail, di seberang sana baca Burdah, di seberang sana ada orang yang belajar mengaji. Sekarang bagaimana keadaan kita antara Maghrib dan Isya? Sayyidina Al-Aidrus mengatakan dalam perkataannya, Al-Kunuz, kullal kunuz, fima bainal maghribi wal isya. Perbendaharaan yang sangat berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu terletak antara Maghrib dan Isya. Ada cerita. Dahulu diceritakan oleh Syekh Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Al-Habib Umar pernah bercerita kepada kami, bahwasanya ada orang dahulu, seorang ayah, sebelum maghrib beliau kehilangan modal untuk usaha. Modal untuk usaha. Beliau mencari sebelum maghrib, dicari tidak dapat. Sampai datang waktu maghrib, udah beliau hentikan pencariannya. Kemudian beliau, orang-orang dahulu, orang-orang di Tarim Hadramaut, masya Allah, antara maghrib isya makmur dengan Al-Quran, antara maghrib isya makmur dengan wirid, antara maghrib isya makmur dengan zikir. Sampai dikatakan oleh Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan, man laisa lahu adhkar falaisa yudhkar, orang yang tidak punya wiritan zikir maka dia tidak akan pernah disebut dan dikenang oleh Allah. Dan Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah aku maka kalian pun akan aku ingat. Bagaimana Allah mengingat kita? Ketika kita mengingat Allah, Allah bakal memberikan ampunannya kepada kita, memberikan kelembutannya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Dari karenanya perkumpulan semacam ini yang sama-sama kita berzikir kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke cerita tadi, bagaimana orang tersebut, ayahnya udah berhenti mencari, terbenam matahari udah, wirid, zikir. Anaknya, subhanallah, anaknya masih mencari. Yang dicari apa? Yang dicari modal usaha. Nah, siapa yang tidak senang dengan modal usaha? Masya Allah. Anaknya dapat modal usaha tersebut, namun uangnya didapat di waktu antara maghrib dan isya. Padahal ayahnya tadi apa? Ayahnya mencari sebelum terbenam matahari. Sebelum maghrib, ayahnya nyari, tidak dapat. Tapi datang waktu maghrib, sudah selesai. Pencarian dihentikan. Tapi anaknya mencari. Dan anaknya subhanallah mendapatkan ra'sul mal, ra'sul tijarah. Anaknya mendapatkan modal harta untuk dagangan tersebut. Dan anaknya mengira ayahnya girang. Ayahnya bahagia. Dia mengira ayahnya senang karena anaknya telah mendapatkan modal yang tadinya dicari oleh ayahnya. Coba lihat, ini cerita adalah pembelajaran bagi kita, wahai orang tua. Bagaimana cara mendidik anak? Sampai anaknya tersebut datang membawa di hadapan ayahnya, ya boy, al-walid, ini dapat modal usaha yang tadinya sampean cari sebelum maghrib dapat. Apa kata ayahnya? Ayahnya langsung menatap kepada anaknya. Coba dengarkan. Ayahnya langsung menatap kepada anaknya, ya waladi, wahai anakku. Apakah engkau tidak menemukan waktu untuk berbicara dengan ayahmu selain antara maghrib dan isya? Syuk, pendidikan.
Sekarang tanyakan di dalam diri kita, anak kita antara maghrib isya di mana dia nongkrong? Anak kita antara maghrib isya di mana mereka berada? Apakah kecemburuan terhadap agama telah hilang di rumah kita? Sang ayah mengatakan, ya waladi, tidakkah engkau mendapatkan waktu untuk berbicara urusan dunia kepada ayahmu selain antara maghrib dan isya? Sebagai pendidikan dan sebagai hukuman kepadamu, maka engkau saya keluarkan dari rumah, mondok dulu beberapa tahun di negara yang jauh dari Hadramaut. Kenapa? Sebagai hukuman denganmu. Dan kata Habib Umar, dahulu yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang disuruh pergi dari tempat tinggalnya, dan itu sangat menyakitkan dan pendidikan yang sangat luar biasa. Sekarang anak-anak kita antara maghrib isya, apa di tangannya? Handphone ataukah Al-Qur'an ataukah imdad ataukah khulasatul madad, ataukah di tangan mereka di sana kitab, ataukah di tangan mereka dalail burdah, ataukah kita kadang-kadang bareng dengan keluarga kita nonton TV antara maghrib dan isya? Ada apa dengan kita? Mana nilai-nilai agama di rumah kita? Kalau sudah kecemburuan terhadap agama tidak ada di dalam rumah kita, maka tunggu rumah tersebut tidak akan pernah tercipta kedamaian. Kenapa? Karena kedamaian tidak akan pernah diletakkan oleh Allah dalam kekayaan. Kedamaian tidak akan Allah berikan di dalam sebuah pangkat dan jabatan. Tapi kedamaian, tuma'ninah, ketentraman hanya ada ketika kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ini anugerah yang terbesar. Kita bubar dari ini majelis, lakukan perubahan yang bagus di rumah kita. Al-Quran, kapan terakhir kali kita baca? Pak, Bu, Al-Quran itu jangankan yang membaca, yang menyentuh aja orang pilihan, apalagi yang membaca. Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangankan orang yang membaca, orang yang menyentuh pun adalah orang pilihan. Sekarang, hari ini, ada kita baca Al-Quran. Subhanallah, ulun sering menyampaikan, Bu. Sampai kadang-kadang dengan santri di Al-Falah, ulun sampaikan, santri kalau tidak baca Al-Quran, beda rasanya. Santri kalau tidak sunnah rawatib, beda rasanya. Cuk tahu, ada orang yang sehari tidak baca Al-Quran, gelisahnya luar biasa. Tapi ada orang satu tahun tidak baca Al-Quran, biasa. Hari ini, ada orang yang ketinggalan sunnatul fajar, sunat qobliyah subuh, Masya Allah, gelisahnya luar biasa. Tapi ada orang yang ketinggalan sholat subuh, bahkan ketinggalan, biasa aja. Dari karena itu, Nabi kita Muhammad berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Rob, jangan kau jadikan musibah ini menimpa di dalam agama kami. Kalau musibah dunia, kecil. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib, ketika beliau meninggal anaknya, banyak orang datang takziah kepada beliau. Beliau seorang imam, beliau seorang ulama besar, datang orang berziarah kepada beliau, takziah, berbelasungkawa kepada beliau. Beliau mengatakan dengan herannya, kata beliau, begitu mudahnya musibah agama yang menimpa kepada kalian. Wallah, kata beliau, seandainya saya ketinggalan sholat berjamaah satu waktu aja, tidak ada satupun di antara kalian yang bertakziah kepada saya. Mereka, orang yang beriman, menganggap musibah agama jauh lebih besar daripada musibah dunia. Dari karenanya dikatakan, laisal musab liman faragal ahbab wa innamal musab liman hurimat thawab. Orang yang terkena musibah sebenarnya adalah bukan orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai, bukan kehilangan benda yang dia sayang, itu bukan kena musibah. Hari ini basah baju, bukan musibah. Nah, kita bubar dari ini majelis, sendal kita hilang, bukan musibah. Tahu musibah yang sebenarnya apa? Nih, malam ini antara maghrib isya kita tidak baca yasin, musibah. Malam ini tidak sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat paling minimal, dan yang paling bagus 6 rakaat, musibah. Malam ini sebelum tidur tidak baca suratul muluk, yang mana ada 2 surah yang tidak ditinggalkan Nabi Muhammad tiap malam, surah sajdah dengan surah al-muluk. Malam ini tidak baca, itu musibah. Besok kita tidak sholat qobliyah subuh, itu musibah. Bukan hilang sendal, musibah. Bukan kita tidak dapat konsumsi, Masya Allah, ada yang kena dapat konsumsi hari ini. Waduh, sial benar nih hari ini, kena dapat konsumsi. Bukan sial, tahu yang sial apa? Yang sial yang tidak sholat witir malam ini. Itu yang sial. Yang sial yang tidak sholat duha hari ini. Bukankah Rasul mewasiatkan kepada kita, jangan tinggalkan sholat duha walau 2 rakaat. Sholat witir sebelum tidur, itu yang sial. Dari karenanya kita harus paham
Bagaimana kita harus memaknai musibah tersebut? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Kembali kita, fa idza bariqal basar wa khasafa al qamar wa jumi'a al syams wal qamar. Pada saat itu orang-orang yang mendustakan mengatakan, ya gurul insan yauma idzin ainal mafar? Kemana tempat kembali? Kemana tempat berlindung? Ainal mafar? Ya gurul insan yauma idzin ainal mafar? Kalla la wazara ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tempat kembali hanyalah kepada Allah, namun ketahuilah tempat kembali nantinya besok di hari kiamat adalah hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Nabi Adam dan sampai ke bawah semuanya akan berada di bawah naungan benderaku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kita punya wajah dikenali oleh beliau nantinya di hari kiamat. Kalau kita ingin ini kita punya wajah dikenali oleh beliau besok di hari kiamat, perbanyak salawat kepada beliau. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah beliau. Tegakkan syariat beliau. Hidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Mudah-mudahan ada barakahnya insyaAllah. Mudah-mudahan nih, kita pengennya peringatan maulid bukan hanya sekedar peringatan. Kita pengennya peringatan maulid bukan hanya sekedar peringatan. Ini musallah, ini masjid, masjid Darussalam. Hah? Tahu tempat keselamatan itu di mana? Tempat keselamatan itu ketika kita mengikuti apa yang telah diinstruksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Habib Ali Habsyi mengatakan, "Wahdina nahja sabili kaibihi nus'at wa nursyad." Ya Allah, tunjukkan saya untuk bisa menempuh jalannya Nabi Muhammad agar saya mendapatkan keberuntungan. Setiap orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad tidak akan pernah dia mendapatkan keberuntungan, meskipun dia memiliki apapun yang dia miliki. Maka keberuntungan hanya dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidupkan Al-Qur'an di rumah kita, ajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, teliti, renungi kembali berita-berita akhirat. Jangan kita terlalu sibuk dengan berita dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Ini anugerah terindah. Setelah kita bubar dari ini majlis, lakukan perubahan di rumah kita. Lakukan perubahan. Musibah yang sebenarnya bagaimana kita memaknai musibah. Hari ini tidak sholat asar berjamaah. Ini sholat nantinya pulang, jangan sampai kena berjamaah. Jangan sampai sholat tidak berjamaah. Jangan sampai sholat tidak berjamaah. War Rasul tidak pernah sholat satu kali pun tidak berjamaah. Tidak pernah sholatnya beliau berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan Allah menjadi rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur sehat afiat, guru-guru kita panjang umur sehat afiat, dan mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan oleh Allah husnudzan. Kata Ustaz Umairah tadi, husnudzan, sangka baik. Kita kadang-kadang minta air tawar, kadang-kadang ya ujar bahasa Banjar, cucubaan. Nah, paham cucubaan? Ya, coba-coba. Jangan coba-coba. Yagi. Kita punya keyakinan bahwasanya apa yang sudah dibacakan, maulid, salawat dan lain sebagainya, insyaallah barokah di dalam rumah kita, barokah dalam diri kita, wa insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus athyabi mawdi'i. Allahumma ja'alna minal ladina yattabi'una alqaula fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan Allah permudah pembangunan masjid insyaallah, dan mudah-mudahan Allah kirimkan calon-calon penghuni surga untuk mendermakan hartanya. Yang itu ingat, apa yang kita sumbangkan itulah milik kita. Apa yang kita infakkan itulah harta kita yang sebenarnya. 10.000 apalah di sana, seandainya nantinya kita lihat bagaimana besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang diridainya insyaallah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.